Halo halo, selamat datang kembali di channel Republik Rakyat Delusi atau RRD. Balik lagi bareng gue Fadil di referensi racun duniawi. Masih di seri unboxing season skirting 2022. Kali ini kita bakal unboxing Queen's Gambit. Ini Red Velvet, cuma temanya kayak Queen's Gambit. Tapi sebelum kita buka, ada baiknya di subscribe dulu buat yang belum, di like videonya, video-video yang lain juga boleh di like karena bakal ngebantu channel ini banyak banget. Terima kasih banyak semuanya sebelumnya. Mari kita mulai buka. Nah, sebelum kita buka nih, gue mau kasih lihat pre-order benefitnya dulu. Ini seperti yang minggu kemarin Girls Generation ya, belinya sama dari Ketown For You. Jadi kalau pre-order dari Ketown For You dapat eksklusif photocard sebagai pre-order benefitnya. Ini 5 membernya. Wendy, Selgi, Irene, Yeri, Joy. Cuma bisa dapat ini kalau pre-order di ketownforyou.com ya. Kalau misalnya di toko lain, bonusnya bakal beda. Ini belakangnya. Selanjutnya kita mulai buka. Ini outer box-nya sama dengan yang Girls Generation karena sama-sama dari SM ya. Belakangnya kredit. Cuma bedanya ini yang Red Velvet itu landscape ya, bukan portrait. Buka. Tuh kan, Queen's Gambit banget kan? Langsung papan catur. Ini covernya ya. Mau kita keluarin dulu. Kita mulai folded poster calendar set. Kalau yang belum nonton unboxing Girls' Generation, ini hampir sama tipe isinya. Cuma yang belum nonton ini bisa ditonton di link buat bandingin. Ada dua. Yang pertama ukurannya itu sekitar A3 kayaknya ya. Ini bisa ditempel di dinding untuk folded posternya. Dia juga berupa kalender, soalnya ada kalendernya. Lalu barang wajib di semua season shooting, desk, kalender meja. Kenapa kalender meja? Karena buat ditaruh di meja. Ini ya depannya. Jadi kira-kira nih semua tanggalan akan seperti ini dari Januari sampai di Desember. Jadi kita fokus buat ngelihat foto-fotonya aja. Ya, itu tadi kalender mejanya, desk kalendernya. Lalu hardcover diary. Ini masih bidak catur ya, warnanya red velvet. Red Velvet Chess Club. Bulan isinya begini semua.
ada terakhir halaman terakhir ada nama, nomor telepon, nama email. Kalau kehilangan jadi bisa dibalikin. Kalau yang nemu mau balikin. Stiker set. Ini stiker set masih sama juga dengan yang Girls Generation. Ada dua stiker set. Foto dan tulisan tangan. Ini bisa dicopot satu-satu ya. Mau ditempel dimanapun bisa, sesuai keinginan. Lalu ada postcard set. Lihat belakangnya dulu ya. Semua sama. Kalau nggak salah ada 10 postcard set. Jadi satu member itu 2. Mulai dari Airin ya. Ada 12 postcard set. Lalu sama juga ada mini brosur. Bedanya dengan yang Girls Generation ini ininya landscape ya. Orientasinya. Ada foto, printed sign sama printed message, harapan di tahun 2022. Ya, itu mini brosur. Lalu A4 poster set. Belakangnya kosong ya semuanya. Mbak Iren cetakannya lumayan glossy. Ya, ada 12 A4 poster set. Nah, ada satu item yang ngebedain item di season Red Velvet sama Ghost Generation. Kalau kemarin Ghost Generation itu ada akordeon postcard set. Di sini mereka bilang punyanya Chess Championship Document. Ini item yang beda. Oh, ini cuma separator doang. Terlihat kayak ada dapat semacam postcard kecil lagi. Ini dapat semacam postcard kecil lagi foto gitu. Belakangnya kosong. Dan sepertinya biodata. Ini bentuknya berupa map gitu ya. Ada ininya. Kita lihat dari Joy, ada tanggal lahir, ceritanya, ada emailnya, ada nomor registrasinya, Ngiri, Airin, Selgi, dan Wendy. Ya, itu balik lagi ke Joy. Ini ada 5 registrasi, form registrasi, dan 5 ini kayaknya ceritanya pas foto gitu kali ya.
ya sekian unboxing season greeting 2022 dari Red Velvet yang temanya catur-caturan, klub catur. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena bakal membantu channel ini banyak banget. Boleh juga kunjungi sosial media kita dan bisa join ke Discord kita. Linknya ada di deskripsi. Dan yang mau support kita secara langsung juga bisa lewat link Traktir yang ada di deskripsi juga. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Desi Manayo. Dadah.